gimana sih? Lu bisa kayak gini kan karena gue juga. Jadi ya bagi dua dong, 30-30. Bagi dua? Iya. Wah, botol kecap. Gue yang nyanyi, gue yang suaranya serak, gue yang kalau gagal, gue yang malu. Gak mau? Udah. 20%. Berapa? 20%. Enggak. Udah, gini. Biar sama... sih lu bisa kayak gini kan karena gue juga. Jadi ya bagi dua dong, 30-30. Bagi dua? Iya. Wah, botol kecap. Gue yang nyanyi, gue yang suaranya serak, gue yang kalau gagal, gue yang malu. Gak mau? Udah. 20%. Berapa? 20%. Enggak. Udah, gini. Biar sama-sama enak nih. Biar sama-sama adil ya. Gue 40. Gue bakal kasih honor gue setengah karena penampilan gue jelek banget botol kecap. Jadi gue bakal kasih lo lebih. El, ini susu buat kamu. Makasih, Bu. Itu amplop apa? Kok honor manajer palsu? Buat botol kecap. Jadi El bakal sisihin honornya dia. Terus pas dia udah sembuh El bakal kasih deh. El, ibu tahu kamu sedih. Tapi kamu juga harus ingat, Rifqi itu lagi berjuang. Kita doain ya, semoga Rifqi cepat sembuh dan bisa sama kamu lagi. El, kenapa baru sadar kalau Rifqi penting banget ya di hidupnya El, Bu? Kehilangan itu kadang mengajarkan kita tentang pentingnya seseorang dalam kehidupan kita, El. Tapi Ibu yakin kita itu gak kehilangan Rifqi. Rifqi itu anak yang kuat, dia pasti bisa bertahan. Cuman El ngerasa gak enak aja. Tiap ketemu berantem, El marahin, El ngegas. Padahal kan dia selalu pengen bikin El ketawa. Makanya sayang, kamu gak boleh berhenti berdoa untuk Rifqi. Enak ya? Ini El mau simpen. Ganti baju ya, meninggal ya. Dadah.